Kita kena berubah demi kebaikan bersama. Itulah topik kita hari ini. Jadi panel kita yang telah pun bersedia dekat sini kan. Kita tak nak tak ucapkan bukan. Selamat datang Serbuk kepada hijau Ustaz kita pagi ini. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Okey. Kepada kita Ustaz Fuad Mokhtar, pendakwah bebas. Selamat datang ya Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Saya semangat. InsyaAllah jumpa dengan Farah dan Azidah untuk tahun baru ni. Mudah-mudahan kita ada energi yang baru dan semangat yang baru, insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan kita nak kongsikan satu hari satu ayat pagi ini seperti biasa. Mukadimah Assalamualaikum. Mungkin kita bawakan terus untuk tahun 2021 ini. Ini ayat yang pertama sekali bagi edisi yang pertama hari ini. Okey, kita bacakan surah Ar-Ra'ad. Ayat yang ke-11. Baiklah, ia berbunyi, bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya, silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya dari sesuatu bahaya. Dengan perintah Allah, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Itu dia. Itu baru ayat yang ke-11 saja tu. Belum kita lagi kita merungkai segala terjemahan yang ada. Ini mengiyakan Ustaz ya. Ini kita menceritakan tentang malaikat yang sentiasa bersama dengan kita. Kan di depan, di belakang, di kiri kanan kita, yang sentiasa mencatat segala amal kebaikan kita Ustaz. Mungkin Ustaz boleh tadabur sedikit ayat yang ke-11 ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المحترم العلم علماء في بلادنا ماليزيا ينسو حرمتي para alim ulama, tuan-tuan guru, orang-orang soleh, para awliya ilahi subhanahu wa ta'ala, dan sahabat saya dan teman pagi ini sangat ceria dan Masya Allah tabarakallah berseri-seri tahun baru. Alhamdulillah. Saudara Farah dan juga Azidah. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini mendapat keberkahan kepada anda semua. Dan tak kisah di mana saja anda berada, mudah-mudahan inspirasi yang kami di studio pada hari ini dapat sampai kepada anda. Mungkin ada yang sedang bersiap untuk pergi tempat kerja, ada yang tengah bersarapan dan mungkin ada juga yang tengah memulakan atau fikir apa azam aku nak buat. Dan yang paling penting, majoriti azam yang terlepas adalah dia nak kurus 2020 kan. Azam tu tahun 2021 dia buat juga pun tak berjaya juga Azidah kan. Ni kita cuba, jangan risau. Dalam bab tu insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada kita semua. Cuma apabila kita fokus dalam surah Ar-Ra'd ataupun sebagian ulama sebut Ar-Ra'd, ianya membawa erti kepada kita tentang petir ataupun guruh. Surah ni dia akhir-akhir turun di Mekah. Sebab itu dia di Makkiyah. Sebelum kita berpindah ke Madinatul Munawwarah, akhir itu para penonton sekalian, dia turun di Mekah. Dan surah ini juga namanya petir. Tapi bukanlah kita bercerita tentang teknikalnya petir itu, bagaimana kemenjadiannya itu. Kita berceritakan tentang poinnya pada ayat yang ke-13. وَيُسَبِّهُ رَعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةِ. Nak sebut bahawa petir, guruh ni semua memuji dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala melihat segala-galanya. Cuma saudara, yang kita nak perhatikan saat dan ketika ini adalah pada ayat yang ke-11. Sebab kita ni berada di transisi perubahan daripada 2020 sampai ke 2021. Macam Farah sebut tadi. Saya rasa 2020 kita banyak duduk rumah, mengenangkan nasib, merasai kekecewaan dalam diri. Dalam sudut dunia, hampir 265 million orang depression. Di tanah air ini saja lebih daripada 600 ribu orang hilang pekerjaan. Di United States lebih daripada 22 million orang yang terbuang kerja. Dalam arti kata lain, tekanan di daripada sudut orang yang paling kaya pun dirasa. Sebab itu kita dapat tengok orang kaya-kaya pula mula menolak aset jualan mereka. Ada pula orang miskin ataupun kita sebut B40, mereka terkesan sebab apa-apa sahaja tekanan daripada sudut ekonomi, kawan-kawan kita yang paling rendah inilah mula tersisih dan tertinggal. Cuma Quran memujuk kita dengan penuh kekuatan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-11 surah Ar-Ra'd, dia kata pada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Kata Allah Subhanahu taala, bagi jemaat manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran daripada depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolak dan tidak ada pelindung bagi mereka selain daripadanya. Okey, Farah dengan Azidah. Kalau kita tengok pada awal-awal, Quran sebut pada kita lahu muaqibatun min baini yadai. Artinya ada malaikat yang menjaga kita bergiliran. Sebab itu para ulama sebut namanya malaikat hafazah. Hafazah yang mana malaikat ini dia berlaku silih ganti bergilir dua waktu, subuh dan juga asar. Sebab itu kalau perasan dalam al-ma'thurah, dalam manzil, kenapa para ulama susun lepas subuh zikirnya ini, lepas asar zikirnya ini? Sebab waktu itu sedang berlaku beberapa pertukaran para malaikat yang menjaga kita. Adapun pula waktu jin ataupun iblis yang jahat ini berbeza pula shiftnya. Antaranya adalah ketika mana saat matahari terik di atas kepala. Dan yang keduanya adalah ketika mana berlaku waktu senja. Ataupun sebagai orang sebut ketika mana keluar cahaya-cahaya maghrib pada saat dan ketika itu. Waktu itu saudara, waktu itu kuatnya mereka. Ada pula di kalangan orang Islam, lahu muaqibatum min baini yadai. Maka Allah Subhanahu wa taala ni dia akan jaga kita bersungguh-sungguh dengan para malaikat dia. Wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Sehingga kan Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebut pada kita, Allah hantarkan para malaikat ini untuk apa? Jaga kita daripada kecelakaan, kan? Daripada kepayahan. Ada orang yang dia nak accident, Tuhan selamatkan dia. Ada orang itu bukan semua sebab tersengaja, nasib baik, bukan. Karena nasib dan juga takdir itu telah pun Allah catatkan di awal usia semua makhluk Allah. Kalau orang tanya siapa dahulu sebelum Adam? Ya, Adam adalah makhluk paling awal. Tapi takdir dahulu sebelum adanya Adam. Takdir Allah SWT ala Muhammad, dia ada dulu, para penonton sekalian. Lepas itu ada pula syurga dengan neraka. Syurga dengan neraka juga terikat dengan takdir. Masakan hidup kita ini susah, senang, payah, gerih saudara, juga terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah Allah nak memudahkan hidup kita semua, tak ada ujian, pertamanya Tuhan akan memudahkan hidup Nabi Muhammad dahulu. Nabi tak perlukan 23 tahun untuk berdakwah. Nabi kan kekasih Allah, kenapa tak buat 23 bulan saja ataupun 2 tahun 3 bulan? Tapi kerana Nabi ini diberikan proses untuk jadi satu orang yang tough, untuk jadi satu orang yang kuat, sehingga Nabi pada ketika itulah Nabi lalu 23 tahun itu sehingga dakwah Nabi tercapai. Macam tu juga kita pada hari ini, tahun 1998 ada tekanan ekonomi yang kuat. Tahun 2018 sebenarnya ada juga tekanan yang berlaku. Dan kalau ditengokkan cara putaran ekonomi itu, paling kurang 10 tahun itu mesti berlaku satu kali. Dan kalau kita tengok hari ini, pakai ekonomi sebut, COVID ini impak dia lebih besar daripada tahun 1998. Kalau dulu kita mampu berbangga bahawa Malaysia berjaya keluar daripada krisis ekonomi 1998, tapi pada hari ini bila disebut lebih berat daripada saat dan ketika itu, kita perlu pastikan bahawa kita punya mental dan juga emosi juga kena lebih kuat, kan Farah? Cuma the point yang Farah cuba tekankan tadi, bila Tuhan sebut dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, ini selalu berlaku misunderstanding dekat luar. Ramai orang anggap bahawa Allah tak akan ubah hidup engkau sebelum mana engkau ubah diri kau sendiri. Itu adalah konsep yang masyarakat kita semua tahu. Kan? Biasa kita pakai, motivator kan selalu sebut kan, ubah tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan akan berjaya. Tak kaya, tak salah, tak Islam tak apa. Yang faham-faham je lah. Kan? Tapi saya handsome lah. Allah SWT. Boleh tahan, boleh tahan. Boleh tahan. Alhamdulillah, berkat cuci muka malam tadi. Okay? Cuma Allah SWT, Quran sebut gurau-gurau je para penonton. Bila Quran sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kita tengok tafsir
Al-Imam Tabari rahimahullah disebut dalam tafsirnya bahawa Tuhan hakikatnya sentiasa memberikan satu orang itu duduk dalam kenikmatan. Dan Imam Tabari sebut, kecuali apabila mereka melakukan kemaksiatan, maka Tuhan mengubah daripada kenikmatan berlakunya kesengsaraan dan kepayahan dalam kehidupan mereka. Pada akhir 2019, kita diperlihatkan bahawa ada beberapa haiwan, khususnya di Wuhan ataupun yang berlaku di sebuah negara. Waktu itu berlaku orang makan makanan yang eksotik. Itu asal ceritanya pada COVID-19 pada penghujung itu. Kan? Sehingga itu sebenarnya implikasi awal. Dan itu sebenarnya yang ayat ini bekerja untuk itu. Dia sebut hakikatnya manusia berada dalam kenikmatan. Ini disebut oleh Imam Tabari rahimahullah. Kecuali apabila mereka melakukan kerosakan dan kepayahan, pada akhirnya terubahlah segala kenikmatan saudara dengan kesengsaraan. Yang buat di satu kawasan kecil, tapi dunia keseluruhannya itu ada implikasinya itu atas kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermaksud salah kawasan tersebut, bukan. Tetapi kita di luar ini, kita mesti belajar untuk apa yang berlaku itu, kita juga sentiasa berada dalam keadaan bersedia dan sayang kepada keseluruhannya. Betul. Jadi itu saudara, yang paling penting pimpin diri kita dan bawa hati kita supaya sentiasa kuatlah dalam kehidupan kita. Bila Ustaz sebut tentang pimpin hati kita tu kan, kadang-kadang kita memerlukan panduan Ustaz. Ya, saya tertarik dengan ayat yang Ustaz cakap tadi tentang ayat yang dalam Al-Quran tadi kan. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau kita kaitkan dengan keadaan semasa ni Ustaz kan, kalau kita sendiri tidak mengubah, adakah tanpa kita sedar kita memilih untuk berterusan hidup dengan virus COVID-19 ini? Jadi pucuk pangkalnya saya nak sampaikan di sini Ustaz, bagaimana kita sendiri harus merubah diri kita sendiri sebelum kita nak komen macam-macam, kena buat ini, kena buat itu kan. Kita sendiri kena ada dalam diri kita, merubah diri kita supaya dapat mengubah orang lain. Yes, saya setuju sangat apa yang disebutkan oleh Azidah tadi itu. Kita dulunya kita masyhur dengan perkataan kita jaga kita. Dan arti kata lain, kita semua kena bekerja. Hari ini orang salahkan, saya orang banyak buat video kan. Kenapa banyak orang keluar tak pakai apa pelitup muka? Tapi sebenarnya dia waktu dia cakap tu pun dia tak pakai yang sebenarnya. Sama juga. Sama juga. Lepas tu condemn terlalu banyak pada hari ini. Kita suka apabila semua orang boleh bercakap dengan terbuka. Tapi bagi ruang. Bahkan kadang-kadang saya tengok frontliner kita pun tidak mendapat cukup penghargaan. Berbanding negeri-negeri yang mungkin kita boleh belajar sikit daripada barat kan. Macam mana mereka menghargai frontliner mereka. Dan apa yang saya boleh sebut saudara dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kita tak berusaha bersama-sama, kita buat masa ini, sekarang kita tak nak menyalah. Yang kita nak kata, sama ada di desa, mahudi, kota. Macam lagu kan? Di desa, maupun di kota, tolong sama-sama jaga SOP. Jangan kita kata, Ustaz, tak larak dah lah. Nak semayang jarak-jarak. Tuan-tuan, kalau benda keadaan tersebut, ya, memang tak ada, sebenarnya bab semayang jarak ini, memang langsung tak ada riwayat. Langsung tak diriwayat, tak ada hadis, itu hanya ijtihad para ulama saja. Itu ijtihad para ulama. Kalau saya minta cuma dikaji balik saja. Tapi kalau kita ikut SOP dan keadaan, kita mesti meraikan. Kita tak nak berlaku fitnah pula di rumah Allah ni. Contoh kan, berlaku beberapa kes yang jadi fitnah di rumah Allah Subhanahu Taala ni. Kita nak pastikan bahawa umat terselamat, masjid kemuliaannya terpelihara. Sebab besok lusa, contoh Masjid Haram, tak dapat pergi langsung. Ini Alhamdulillah, sebelum ini ada buka sekejap, dapat kita datang dengan SOP. Jadi kita terpaksa bekerja dengan realiti. Kita jangan cakap perkara yang atas angin, yang gelap-gelap kan. Ramai orang yang suka konspirasi ni. Ramai sangat suka konspirasi. Jangan cakap yang gelap-gelap itu. Cakap yang realiti, yang terang-terang. InsyaAllah akan berakah. Dan kita tengok sambungan ayat tu Ustaz kan. Apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri. Kalau tahun lepas, tahun 2020 tu ada pandemik COVID-19. Satu virus yang kita berperang dengan virus yang kita tak nampak Ustaz kan. Sebenarnya dah menjadi satu wake up call untuk kita. Kalau kita rasa macam kita tak berubah juga kan. Untuk tahun 2021 ni tak tahu nak cakap apa Ustaz. Komen Ustaz sendiri. Cuba kalau Farah tengok ketika mana berlakunya COVID, para penonton sekalian. Waktu itu perasaan tak semua duduk rumah kan. Saya ingat kali pertama bila PKPB dilangsungkan, memang saya banyak duduk rumah. Dan waktu itu bukan salah saya, baju semakin sempit saya rasa. Bukan sebab saya kuat makan, baju mengecil.
Baju mengecil, baju mengecil. Yang faham, faham. Nah? Baju semakin mengecil. Okay. Dan waktu itu, sungai, parit bersih. Mm-mm. Subhanallah. Udara juga bersih. Betul. Negeri dan negara industri, sebagai contoh China dan United States. Mm-mm. Masya Allah, pengudaraan mereka bersih. Kawasan industri, Shah Alam kita di Malaysia kan. Kelang. Masya Allah, tabarakallah, juga menghadapi keadaan yang sangat luar biasa. Yeah. Cuma sementara, saya nak sebut dalam keadaan ini. Kan saya Ustaz sebut pada ayat ke-11 ni, dia memang tembak ayat itu. Wa idza aradallahu biqaumin su, bila ada yang terbuat silap kan, bila ada yang tak hargai alam, bila ada yang tak jaga alam sekitar, maka Tuhan berikan ujian kepada kita semua. That's why Allah SWT ala Muhammad, besok lusa, kita mungkin akan dapat vaksin. Dan kalau tengok pada fakta kes, kita ada 26 million paling banyak perjanjian yang baru dah dibuat kan, perjanjian yang kali kedua. Dan apa yang kita akan buat pada saat dan ketika ini, kita berikan rungkaian. Sebab kalau daripada sudut pemerintahan tak buat usaha untuk kita, kan cakap lain pula. Jadi oleh kerana itu, ini semua ikhtiar yang kita boleh lakukan, yang kita boleh pakai supaya dalam keadaan tersebut ianya menatijahkan kebaikan untuk kita semua. Sebab para penonton sekalian, kalau kita tak dapat selesaikan masalah ini, maqasid syariah akan berlaku lebih banyak. Lebih daripada 100 orang, sebahagian daripada PDRM sebut dah ramai mula bunuh diri. Negara Malaysia bukan negara rujukan untuk bunuh diri seperti mana di Jepun dan juga Korea. Okey? Tapi kerana tekanan ekonomi pada hari ini, orang susah. Saya dah banyak kali Azidah dengan Farah, orang ketuk cermin. Ustaz, saya minta maaf. Saya memang nak pakai RM10 lah. Banyak kali pelbagai bangsa, Melayu, Cina, India, yang dia ketuk, Ustaz, saya betul-betul susah. Saya nak RM10 saja. Ada pemandu teksi satu hari, dia bawa customer belakang dia. Okay. Tiba-tiba saya berhenti depan KLCC waktu itu. Okay? Saya berhenti dan dia potong saya dan waktu itu dia ketuk cermin. Tolonglah, saya ada customer tapi saya tak cukup duit untuk nak isi gas. Dia Allah, pakai NGV. Allah. Saya ada customer. Dia ketuk pada saat ketiga itu. Saya kata, you punya kereta mana kat sebelah ni? Waktu itu kita bagi dekat dia. Takkan nak minta duit customer dulu kan? Dalam sana ala Muhammad, itulah survive yang realistik. Okay? Jadi saya doa kepada Allah SWT. Semua rasa, semua rasa. Semua rasa. Dan kita tak nak benda ni berlaku. Kita tak nak benda ni berlaku. Jadi tolong supaya kita sama-sama lebih kuat, aktibar, jaga di antara kita, tembak-tembak. Kan selalu viral kan? Kalau nak scan tu, kalau lupa bawa kepala, baru boleh guna tangan kan? Bawa kepala, baru boleh pakai tangan. Cuma kita jagalah di antara kita, insyaAllah. Betul. Kan? Takut bila Ustaz cakap macam tu, bawa ke apa? Tinggal kepala je. Okey, baik Ustaz. Kalau kita cerita tentang nak berubah ni kan, semua orang nak berubah tau Ustaz. Tapi saya pun boleh cakap, saya nak berubah. Tapi tak ada tindakan. Cakap dekat mulut je kan, saya dah berubah Ustaz. Tapi tak ada apa-apa tindakan. Dan ada juga situasi yang lainnya adalah kita nak berubah tapi Ustaz tak tahu dari mana. Apa panduan yang kita perlukan? Jadi Ustaz, adakah kita perlu tunggu sahaja hidayah daripada Allah? Jawapannya Ustaz kena sebentar lagi. Kita akan kembali lagi selepas ini Ustaz jawab. Ustaz, kita ada bertanya dengan Ustaz kan, kalau kita sendiri nak berubah lah. Kadang benda ni selalu je jadi kat kita. Betul. Kita ni nak berubah, kadang-kadang kita cakap, okey, kita berubah lah Ustaz. Akhirnya kita akan berharap kepada Allah SWT di mana kita rasa, Allah, kita tunggulah hidayah Allah. Allah kan akan sentiasa memberi hidayah kita kepada kita. Allah, bagaimana pemikiran yang macam tu Ustaz untuk membantu kita berubah demi kebaikan bersama ni? Allah, Allah subhanahu wa tabarakallah. Setelah mana kita dah ada azam, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Jika kamu bermula merasai azam tentang satu perkara yang kita nak buat, daripada sudut ada 6 tangga berkenaan dengan azam tadi itu. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam perbahasannya sebutkan kepada kita, ada 6 tangga itu. Okay. Yang pertamanya hajisun, iaitu lintasan daripada kepala sesaat dan terus hilang. Dia datang. Aku rasa suatu hari nanti, contoh, aku rasa suatu hari nanti aku nak keluarkan lagu. Sayalah, contoh. Tapi rasa macam suara tu, tak boleh pergi. Lepas tu kita pun cancel. Itu namanya hajisun, setakat lintasan. Contoh. Setelah daripada itu, khatir. Iaitu lintasan yang lama sedikit. Dia fikir 5 minit, 10 minit. Okay? Dan mana mungkin paling kurang 10 saat. 10 detik pada saat dan ketika itu. Dan yang ketiganya itu hadisun nafs ataupun disebut sebagai monolog. Dia mula fikir, jikalah suatu hari nanti aku dapat satu kerja yang bagus. Dia mula dah bercakap dengan diri dia dan seterusnya keinginan dia. Dan bila masuk tangga yang kelima,
Al-Imam Nawawi dalam syarahnya sebut kepada kita azam. Okay. Azam ini dia dah mula dapat pahala. Okay. Sebab itu Quran sebut faiza azamta fatawakkal ala Allah. Setelah itu barulah masuk peringkat yang paling atas, itu nama dia niat. Merubah daripada azam kepada niat, itu sesuatu perkara yang ramai orang lupa. Sebagai contoh, niat mesti diletakkan dengan asbab yang besar. Okay. Aku nak kurus. Okey, sebab apa? Ramai orang, okey, aku nak kaya, nak pakai kereta besar, aku nak bisnes. Sebab tidak diletakkan di situ. Setelah mana terletaknya sebab, dia terlupa musabab. Ramai orang kata, kalau boleh, aku nak jadi orang yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Kita mesti kaya. Kenapa kita mesti kaya? Sebab dua daripada lima rukun Islam minta kita jadi kaya. Sebagai contoh, yang pertama, lima rukun Islam, kalau kita tengok, mengucap dua kalimah syahadah, perlu kaya? Tak payah kaya. Orang miskin, orang susah, semua boleh mengucap dua kalimah syahadah. Solat lima waktu. Pada saat dan ketika itu, semua orang boleh buat. Susah, senang boleh buat. Berpuasa. Orang kaya puasa, orang miskin apatah lagi. Yang keempat, melakukan zakat. Nampak? Islam minta kita bayar zakat, artinya itu dia minta kita jadi kaya, saudara. Dan yang kelima, menunaikan haji. Artinya 2/5 daripada rukun Islam minta para penonton, minta kita bertiga ni semua menjadi orang yang kaya dan menjadi orang yang bekerja keras untuk agama ini. Oleh kerana itu, kenapa kita tak sampai kepada azam dan tekad? Sebab tak cukup sebab. Sebab tak cukup sebab. Ya? Okay. Nampak macam sebab tak cukup sebab. Sebab tak cukup sebab. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Memperbanyakkan sebab itu adalah perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bukan memperbanyakkan alasan. Alasan dengan sebab bekerja untuk perkara yang berlainan. Kalau sebab, saya nak bagi tahu kenapa 1/3 nisbah para pelajar orang perempuan di universiti berbanding lelaki. Itu fakta kes. Kalau kita, kenapa perempuan banyak di universiti? Kalau sekarang ni pun 2/1 di hadapan siaran kita. Antaranya adalah kerana orang perempuan dia belajar dengan emosi. Dia minta, takkan aku nak belajar main-main, ayah aku ni susah. Takkan aku nak ni susah kehidupan aku. Orang perempuan kalau bekerja dia letak emosi. Kita dapat membuktikan bahawa banyak hasil yang lebih kemas itu berada pada orang perempuan. Kerana kemampuan mereka daripada sudut pandangan yang istilahnya complicated, tak cantik, teliti. Ramai yang dengar tu nanti, kan, Ustaz. Jadi kita indah kan, kita murni kan. Teliti. Kerana mereka ada kemasan daripada sudut itu kan, Azidah kan. Okay. Cuma Allah SWT ala Muhammad, cuma berbezanya pada saat dan ketika itu. Sebab itu bila para ulama semak, pakar barat sebut pada kita, kita semua sama, IQ sama, intellectual quotient kita semua sama. Laki perempuan, standard. Sama-sama nak boleh jadi pandai, sama-sama boleh dicemerlang. Tapi EQ kita tak sama. Emotional quotient. Lelaki ni dia bab to the slow sikit. Emotional dia kurang. That's why orang perempuan, kalau kita bagi hadiah pada dia, dia excited. Orang lelaki, kita bagi hadiah, dah macam dapat maklumat, esok ada orang meninggal. Contoh macam tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Itu yang ramai yang kecewa tu kan. Aku dah buat kek ni. Kek ni dah bagi dekat dah. Tapi dia tak hargai dalam saat dan ketika itu. Sebab itu saya nak bagi tu kepada anda semua, letakkan emosi dalam azam. Sebagai contoh, emosi, ramai orang kata, saya tak boleh terima orang kata, tak boleh bekerja dengan emosi. Saya tak setuju mitos itu. Sebab saya yakin dan percaya, orang yang bercakap dengan emosi, bekerja dengan emosi, dia akan sukses. Hari ini, sebagai contoh, saya tak letak emosi dalam pengucapan saya. Apa orang akan rasa? Ustaz ni rasa dah boleh tidur pun. Contoh kan dia kata. Ustaz rasa dah boleh bersandar kot. Benda dia tebal kan. Lelaki kita Allah SWT ala Muhammad. Saya yakin dengan percaya, letakkan emosi, cukup sebab kita dan pindahkan daripada azam menjadi niat. Seperti mana disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, maka kita akan dapat satu ruh semangat baru dalam perjuangan itu, insya-Allah. Saya tersentuh dengan ayat yang ustaz katakan tadi, nak jadi kaya untuk manfaat bersama. Maksudnya nak jadi orang yang baik, dah pasang azam, lepas tu kebaikan tu kita nak sharekan bersama kan sebenarnya. Dan saya tersentuh ada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dikongsikan bersama dengan anda. Hadis riwayat Ibnu Hibban, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi nak berubah ni ada setengah orang ustaz berubah untuk diri sendiri, untuk manfaat diri sendiri, tapi macam mana kita nak berubah untuk manfaat bersama? Macam mana ayat bersama tu sebenarnya kalau kita selami, apakah maksudnya ustaz? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barakatuh sallam. Bila disebut cooperation di antara kita semua, kerjasama di antara kita semua, dia memerlukan satu perubahan ataupun orang sebut bahasanya anjakan paradigma.
Cuma apa yang saya dapat jelaskan kepada para penonton sekalian, kebersamaan di antara kita ni telah banyak buatkan kita menang. Sebagai contoh, ketika mana zaman Abbasiyah, lepas zaman Khulafa Ar-Rashidin, berpindah masuk zaman Muawiyah, kita down throw. Sebab ialah Khulafa Ar-Rashidin zaman sahabat, berpindah pada zaman yang mungkin tabiat tabi'in ini kebiasaannya. Tapi bila masuk zaman Abbasiyah, cuba tengok siapa yang bekerja. Ulama bekerja bersama dengan umara. Tak jadi masalah, saudara. Kalau orang kata, ada tak masalah apabila kita buat kerja ini, tak ada masalah. Imam Malik bekerja dengan para umara. Bermaksud dalam erti kata lain, hubungan istimewa di antara para ulama yang menggunakan Quran dan Sunnah dan juga umara itu dipandu atas hubungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita tengok daripada sudut eagle, daripada mata helang. Tapi daripada sudut kita di bawah ini, Allahumma salli ala Muhammad, pergerakan dan kesatuan di antara kita itu kita mesti beri kerjasama yang baiklah. Kalau kita buat majlis, ramai orang sekarang ni tengah nak bernikah kan, dah buka sikit. Ada sebagian negeri juga bermula 4 Januari dah boleh bernikah di masjid. Oleh kerana itu, Allahumma salli ala Muhammad, saya rasa dalam keadaan ini kebersamaan kita, sebab kita tak nak orang Islam khususnya jadi orang yang musafir layu di tasik, macam lagu pula. dia macam berada dalam keadaan yang sedih dalam keadaan tersebut. Saya pernah pergi beberapa negeri dan tempat. Yang mana saya nak bagi tahu, saya tak sebut negeri tersebut. Cumanya homeless. Hari ini kita dapat tengok banyak program bagus yang dilakukan. Tapi ada sebagian negeri dan sebagian tempat negara, bila saya pergi sana, homeless dia bukan duduk ataupun tidur di kaki jalan macam kita. Tetapi mereka mereka buat satu kapal dan tidur di atas kapal tersebut, sampan tersebut di tengah-tengah pembandaran. Itu jauh lebih sukar. Oleh kerana itu, Allahumma salli ala Muhammad, hari ini saya tengok pergelangan kita ada program, lepas itu kenaikan daripada sudut idea mereka, baru-baru ni kerja juga di Pasar Borong Selayang. Saya tengok semua perkembangan-perkembangan ini, perkembangan yang bagus. Dan saya nak bagi tahu, kita jangan putus asa, saudara. Jangan putus asa. Ujian ini akan berhenti. Sebab di antara, ramai orang tak perasan, di antara sifat ujian adalah bertempuh. Ujian bertempuh. Setelah mana, selesai mana tempuh bagi ujian tersebut, itu akan dapat cermelang dan terbilang balik. Sebab sifat pada ujian adalah bertempuh. Sifat yang kedua pada ujian adalah anugerah. After all ni, insyaAllah Tuhan akan beri sesuatu untuk kita semua. InsyaAllah. Kita dapat juga berubah untuk kebaikan bersama. Okey, tadi Ustaz ada cakap kalau kita nak berubah, kita kena ada azam. Azam disusuli dengan niat. Lepas tu kalau nak berubah tu, kena ada niat itu, kena beremosi. Barulah kita trigger untuk buat kan. Jadi Ustaz, selain tu, saya kira kena juga muhasabah diri. Kita kena juga bertaubat. Tapi bila kita sebut tentang bertaubat ni Ustaz, perkara paling penting yang perlu kita lakukan adalah istiqomah. Macam mana kita nak istiqomah? Macam mana kita nak konsisten dalam perubahan yang kita lakukan? Betul. Saya bila menjawab soalan istiqomah ni, kita nak kena beritahu benda ni memang survive. Orang belajar ilmu agama, orang tak belajar ilmu agama, orang yang tengah belajar ilmu agama, semua dia tak boleh kata saya istiqomah. Saya nak sebut, para ulama kata pada kita, al-istiqamah khair min alfun karamah. Artinya istiqamah itu jauh lebih baik daripada 1,000 keramat yang ada pada kita. Artinya kalau satu orang itu ada banyak keramat dalam kehidupannya, ada kelebihan, ada ma'unah, bantuan daripada Allah, tapi istiqamah tidak dapat pada dirinya, dia akan ada banyak masalah dalam kehidupannya. Jadi saya cuma nak kongsikan kepada anda semua benda apa yang saya buat. Benda apa yang saya buat, kalau anda semua boleh untuk istiqomah, anda kena ada reminder dalam kehidupan anda. Saya kalau dapat saya tunjukkan, kalau di handphone saya ni, depan ni saya terus tulis azam saya. Dan saya tulis azam saya. Boleh baca Ustaz? Boleh. Saya tulis yang pertama, bebas maksiat bersendirian. Okey, nampak? Survive macam mana? Yang kedua saya tulis, amalkan mutabaah harian. Dan yang ketiga, mahir English dan juga Arabic. Saya sebut dalam keadaan tersebut. Dan hari-hari saya buka handphone, sebelum saya follow Instagram Azida dengan Farah, saya baca dulu. Saya baca dulu dan saya tengok, okey, ini saya punya. Dan setelah itu, saya kongsikan lagi, ada 10 amalan yang saya terus tulis, saya tick. Apa yang saya dah buat. Checklist yang saya buat. Sebab saudara, pembangunan rohani ini, dia adalah seperti, dia bukan macam pembangunan bangunan. Besok lusa KLCC nak buat, dah siap kita boleh pakai. Tapi membangunkan rohani dan iman adalah kerja tanpa tempoh. Sehingga nafas kita habis, saudara. Kerja berterusan Ustaz ya? Berterusan. InsyaAllah. Remah bulu roma saya bila Ustaz cakap macam itu kan? Mudah-mudahan. InsyaAllah. Saya kira perkongsian yang sangat, orang kata jelas daripada Ustaz itu sendiri, sebab kita
pun orang kata inspired dengan ustaz punya checklist yang ustaz buat. Kadang-kadang betul lah macam soalan saya tadi, kita boleh cakap tapi tindakan kita tak ada. Tapi ustaz dah melakukan pembangunan rohani itu, kita kena apa orang kata makmurkan diri sendiri dulu. Lengkapkan diri kita sendiri dulu. Terus pegang phone sendiri Azidah. Nasib baik wallpaper gambar anak. Aduh, dimaafkanlah ya. Nasib baik dimaafkan. Tapi tak apa. Tambah anak ke macam mana? Tapi tak apa Farah. Ustaz pun lepas nanti ada juga wallpaper orang sebelah. Insya-Allah. Okey. Ini berkenaan dengan sifat ataupun sikap kita lah, segelintir daripada kita yang agak selfish sebenarnya. Macam baru ni pun kita dah diberi peringatan kepada anda semua kan. Berkenaan dengan malam tahun baru, ramai juga yang berkumpul. Siap ada kereta apa peronda polis dan sebagainya yang sentiasa memberi peringatan. Para frontliners malam tu pun masih sibuk lagi. Pergi ambil orang dekat rumah, nak bawa ke hospital, nak pindahkan mereka sebab mereka didapati positif COVID-19 dan sebagainya. So para frontliners ni bekerja dengan orang kata ialah tak terdaya rasanya kan. Macam berjuang bermati-matian sebenarnya. Tapi kita ni sibuk lagi dengan malam tahun barunya, dengan parti sana sini dan sebagainya. Itu yang amat menyedihkan bila kita baca berita-berita utama sekarang ini. Dan bagaimana Ustaz, ini gambaran Muslim, kita nak menjadi Muslim yang berjaya dunia dan akhirat. Apakah ini gambaran yang sebenarnya? Kita dah masuk 2021 ni? Soalannya tajam. Masya-Allah. Jadi saya cuma nak beritahu kita punya aras pemikiran masyarakat. Saya tengok. Kita negara membangun kan? Saya tengok rupa-rupanya bukan saja mindset negara membangun begini. Bahkan negara maju pun ada juga mindset yang mereka memang tak nak jaga SOP. Dan mereka tak nak bekerjasama dengan baik. Saya cuma perasankan, bayangkan kalau kawan-kawan kita, isteri, suami, anak-anak yang jadi polis, yang jadi guard, yang jadi semua orang bertugas untuk masyarakat ini, bayangkan apakah perasaan mereka. Saya cuma nak bagi tahu, apa kata kita ada common sense sikit dalam hati dan jiwa kita, dan tak perlu melawan, tak perlu berbalah, hargai mereka. Dan saya nak bagi tahu, sambut tahun baru Masihi ini perkara yang harus dalam Islam, boleh dan bagus. Cuma janganlah sampai kita rasa gembira dalam kehidupan kita tapi kita menyusahkan kawan-kawan kita yang bekerja yang lain untuk pick up kita. Pernah satu ketika waktu maghrib, saya jalan, saya nak pergi ke kuliah pada saat, dan ketika itu nampak lagi apa driver ambulans dengan nurse sebelah itu pakai PPE pergi ambil orang. Saya kata masya-Allah tabarakallah, itu jihad yang besar kepada mereka. Sebab itu ada fiqh juga khusus kepada sahabat-sahabat kita frontline ini supaya ianya dapat bekerja dengan baik. Cuma apa nasihat saya kepada seluruh kawan-kawan masyarakat majmuk yang berada di Malaysia ini, apa kata kita hargai mereka dengan pertamanya kita menambah ilmu tentang apa perkembangan COVID-19 ini. Dan kita mesti menang insya-Allah. Kita tak nak frontliner kita putus asa. Saya tengok ketika mana berlaku tekanan frontliner bekerja berat, contoh di Indonesia. Sehingga diorang buat hashtag Indonesia pasti bisa. Kerana nak bagi semangat dekat frontliner dia supaya bekerja dengan jauh lebih kuat. Kerana itu saya yakin dan percaya walaupun ada beberapa kelemahan, namun semangat itu bagus. Sebab itu saya nak kata hargai mereka, pandang mereka dengan baik, Ana. Dan saya harapkan mudah-mudahan kepada semua frontliner, doktor, polis, askar, abang guard kita yang tolong hantar makanan, sampai ramai yang accident, Ana. Ramai juga yang meninggal dunia, saudara. Ini semua bekerja untuk kita. Kita kena ada sayang masyarakat kita. Mereka, mungkin keuntungan mereka bawa motor tak lebih daripada RM50 satu kerja mereka. Tapi oleh kerana itu, mereka buat untuk memudahkan kita, hargailah semua di kalangan mereka. Jangan bezakan darjat kita, hargai dengan patuh kepada SOP. Patuh SOP ini, kita kena rendah ego sikit. Bukan bermaksud patuh SOP, faham yang ini, kita rasa tak seronok. Jadi, kita hargai mereka, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dan masyarakat kita dapat kita menang kembali. Sebab selalu sangat 4 angka dah sekarang ni. Jadi, kita betul-betul seram dalam keadaan itu. Ramai orang yang perlu disuap makan kan. Ramai orang yang kantung perutnya itu perlu diisikan. Dan ramai orang yang air matanya itu perlu dihentikan. Jadi, kita bekerjasama untuk pastikan dapat menang melawan COVID-19 ini, insyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, baik Ustaz, terakhir ini kita perlukan sesuatu untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ustaz kongsikan doa supaya kita ni lebih istiqomah untuk berubah. Bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita bersama dengan orang sekeliling. Apa doa yang boleh kita amalkan, Ustaz? Ya Allah, Ustaz Na'ala Muhammad wa ala alihi wa sahibu wa sallam. Ramai orang tak perasan di antara top 3 doa Nabi Muhammad sendiri baca.
Nabi Muhammad, apa ujian yang dia tak dapat? Dia dapat ujian kepada tekanan ahli keluarga dia. Mm-mm. Bani Hashim ni dulu, Farah dengan Azida, bila dia ada duit lah, dia pergi pasar, bila dia nak beli barang, orang tak nak terima duit daripada dia. Sehinggakan keturunan Nabi Muhammad mendiri mendukung anak mereka tunggu di pasar untuk beli susu. Untuk beli susu, untuk beli laban. Dan ketika mana tengah nak beli susu tersebut sampai kurus kering sehingga membawa kepada kematian. Mereka tak perasan bahawa anak yang didukung itu saudara meninggal dalam dakapan mereka. Tekanan yang kedua diberikan kepada Nabi Muhammad ini lebih teruk daripada kita. Sehingga kan bila orang tak nak berekonomi dengan Nabi Muhammad, ini cerita sebelum Nabi hijrah. Orang tak nak berekonomi dengan keturunan Nabi Muhammad, dengan orang-orang yang masuk Islam, apa yang berlaku saudara? Mereka tak boleh makan sehingga najis mereka tidak kurang lebih seperti mana najis kambing. Sebab dia tak makan. Apa yang rumput dia nampak dia boleh makan, dia makan. Jadi oleh kerana itu saya nak kata, bila masalah ni banyak kepada Nabi, adakah agak-agak Nabi punya jiwa, kehidupan Nabi tak ada rasa sedih ke? Kalau orang kata, ustaz, Nabi bolehlah, dia mana ada sedih? Iyakah betul? Sebab kan kita ada tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Jadi kuatkan hati kita dengan wirid hadis, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku, yang maha membolakkan balik hatiku, wahai Allah, kau ikatkan hatiku dalam agamamu ini, Allah. Ini jadi zikir. Kalau jadi doa, setakat 5 hari, 1 hari waktu solat, jadikan zikir. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hatiku, jadikan hatiku ini terikat rapat sehingga saat aku memejamkan mata aku, pulang kepadamu, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan manfaat, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih, ustaz. InsyaAllah, mudah-mudahan itu menjadikan kita, mudah-mudahan kita dapat kita apa, amalkan setiap hari doa-doa yang berkenaan, mudah-mudahan lancar segalanya. Dan sebenarnya, ustaz, kalau andainya di pertengahan jalan itu ada lagi lah dugaan-dugaan seperti ini, ujian-ujian yang berat ini, ustaz, macam mana kita nak terus konsisten istiqomah sentiasa ini, ustaz? Secara ringkas, ustaz. Ya, baik. Saya bila tengok VT tadi, banjir tadi tu, saya sedih dan saya sembah. Saya cuba nak beritahu kepada anda semua, di saat semua orang sedang menghurung kepada kesedihan, orang yang paling lantas dan bingkas bangun adalah dia melihat di sebalik itu apa ruang dia. Ini banyak waktu untuk anda menangis, pulang kepada Allah, sebab kita dah banyak ketawa, kita dah banyak sangat berhibur dan kita dah banyak sangat seronok. Ini masanya, kalaulah kita tak boleh menangis kerana cinta kepada Allah, biarlah ujian mengajar kita untuk menangis bagi merapati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, biarlah ujian yang mengajar kita untuk menangiskan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Fuad Mukhtar, pendakwah bebas, untuk topik kita berubah demi kebaikan bersama. Terima kasih banyak-banyak ustaz atas perkongsian yang sangat, kata apa, yang sangat jelas untuk kita faham dan juga telah menjentik hati kita untuk sentiasa sedar dan ingat di mana level kita sekarang ni. Jadi terima kasih juga ustaz. Terima kasih juga ustaz sebab untuk tahun 2020 ni kita dah rasa takut nak merancang sebenarnya. Untuk tahun yang baru ni kan. Sebab tahun lepas kita dah rancang tapi tergendala, terjejas, terkesan dan sebagainya. Jadi tahun 2021 ni ramai antara kita yang takut nak merancang sebenarnya. Jadi bila dengar penjelasan dan begini berlandaskan Al-Quran, Sunnah dan sebagainya, kita rasa lebih bersemangat kita, lebih bersemangat untuk meneruskan kehidupan. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan doa yang ustaz bagi tadi, kita dapat menepis segala ujian, dugaan dan terus kuat menghadapi tahun 2021 ini. InsyaAllah, semoga semuanya dipermudahkan ya. Ambang malam tahun baru, saat yang dinanti oleh setiap individu yang meraikannya. Dihiasi dengan percikan bunga api dan kemeriahan bunyi dentuman mercun membuatkan semua orang berkumpul melihat keindahan suasana tersebut. Namun, ia tidak terjadi pada tahun 2021. Inilah hakikat suasana norma baru yang harus kita lalui dek kerana pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Malangnya, walaupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB masih berjalan dan Ketua Polis Negara mengeluarkan kenyataan tidak dibenarkan sambutan Tahun Baru khususnya di Ibu Negara Kuala Lumpur. Tetapi, masih ramai yang berdegil untuk keluar dan kelihatan sesak di sesetengah tempat. Tular satu ciapan dari seorang penolong pegawai perubatan, Farihin Fattah, di laman aplikasi Twitternya, memuat naik gambar keadaan jalan raya yang sesak berikutan orang ramai keluar untuk menyambut tahun baru.
Sedangkan beliau dan pemandu ambulans sedang menjalankan tugas mengambil individu positif COVID-19 di kediaman masing-masing di Serata Lembah Klang untuk dibawa ke hospital. Lengkap berpakaian peralatan perlindungan diri PPE, Farihin telah membuka mata warga netizen bahawa frontliner sentiasa bekerja tidak kira siang dan malam. Rata-rata netizen memberikan komen berupa semangat dan berterima kasih kepada petugas barisan hadapan negara. Ingatlah, berdepan dengan pandemik COVID-19 ini bukan hanya tanggungjawab barisan hadapan saja. Ini adalah tanggungjawab kita semua sebagai rakyat Malaysia. Ayuh, bersama bangkit bergandeng bahu. Ya, Azidah, ayuh bangkit. Sama-sama kita berganding bahu, bahu insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat melawan dan juga berperang. Berperang dan juga dapat menghapuskan sama-sekali insyaAllah pandemik COVID-19 ini. Kita doakan dengan ada vaksinnya untuk bulan 2 nanti. InsyaAllah. Kita doakan. Ya, betul. Tadi kita dah saksikan teaser para frontliner kita yang sedang berkorban. Dan tadi saya dah tease sikit kan, kita akan bersama dengan panel kita, seorang frontliner yang telah banyak berkorban untuk anda semua di kala kita berhibur. Tadi kita ada tengok kenyataan, kita boleh biasa dengar kenyataan di dada akbar. Betul. Tapi jangan sampai frontliners keluarkan kenyataan. Jadi bila frontliners keluarkan kenyataan, saya baca sikit. Dia kata apa tau, korang sambutlah New Year dulu. Aku ada 20 trip nak pick up, seorang-seorang alamat, semua bersepah. Hashtag deep. Juga tak tahulah nak kata apa. Saya suka sebab bila ada tweet dengan kata-kata yang macam tu, yang senang orang nak hadam, betul, nak faham dan sebagainya. So hopefully lah lepas ni ramai yang akan beringat, berwaspada. Dan saya sukalah kalau tular benda-benda yang positif macam ni, memang best. Ya, jadi ini adalah perkongsian Farihin menerusi laman Twitternya tempoh hari. Jadi kita bersama dengan penolong pegawai perubatan ini, iaitu Cik Farihin Fatah Amir Sharifuddin. Selamat datang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini nama macam nama artis ni, Farihin Fatah Amir Sharifuddin. Nak panggil apa ni? Panggil Fatah ke? Panggil Fatah pun boleh. Okey. Apa sebenarnya yang berlaku pada malam kejadian tahun baru 2021 baru-baru ni yang membuatkan Fatah nak share dengan semua orang, yang membuatkan Fatah tweet yang first tweet ni sampai viral tu. Apa kejadian? Tersentak semua orang. Seperti yang kita tahu, hari terakhir tahun 2020 tu, DG Tan Sri Datuk Nur Hisham ada umum kan, kes paling tertinggi sepanjang tahun 2020. Lepas tu kesempatan pada malam tu juga ramai, saya tengok ramai netizen yang keluar rumah untuk menyambut menyambut sambutan tahun baru. Mana ada satu tempat tu saya pick up sakit. Tengok warga ni macam tak ada apa-apa yang berlaku. So pada hari tersebut juga saya punya list senarai nama untuk ambil pesakit pun ramai. So tempat lain-lain. Tempat semua alamat lain-lain. Tapi berkat kerja satu tim tu, alhamdulillah boleh habiskan jugalah ambil pesakit semua tu. Tapi terpaksa hadap dengan jalan jam semua susah sikitlah. Yelah, kalau kita kongsikan situasi tu kan, yelah, kita ni tengah pun banyak tempat nak pergi ni, nak pick up ada kata 20 tempat kan. Lepas tu orang lain yang bukan frontliner, yang bukan, yang tak berada di tempat kita ni, macam Cik Fatah sendiri sedang sibuk nak sambut tahun baru. So mestilah rasa masa tu masa macam kan. So lepas tu terus tweet lah. Trip yang ketiga, saya terpaksa hadap jam untuk ambil pesakit yang seterusnya. Saya luangkan masa sedikitlah untuk tengok social media kan, tengok apa yang terjadi sepanjang tahun baru ni. Lepas tu selepas lama sangat terkandas dekat jam, saya terdetik untuk satu tweet. Okey. Terdetik hatilah untuk tweet satu tweet tu. Tapi tak sangka jadi viral pula. Yelah, tapi betul lah. Tapi disebabkan tweet tu lah, disebabkan kenyataan tu lah, semua orang terus macam buka mata, terus macam tersedar. Dan kadang-kadang kita itulah, macam Farah cakap kan, kita ni kena gunakan bahasa yang kena yang kasar sikit, yang senang nak faham. Kalau kita cakap cantu-cantu je kan, kita bagi statistik, bagi jumlah kes, orang macam tinggi ke, itu je. Bila di tweet macam tu, baru kita macam mendapat kau. Macam tu lah contohnya. Okay. Farihin, macam mana agaknya? Yelah,
bila tengok gambar selfie tu dalam ambulans kan, dengan berpakaian PPE dan sebagainya. PPE tu berapa jam pakai tu Farhin? PPE kalau pada kat tempat sampling tu ambil masa, kalau satu hari sasaran dalam 300-400 tu 3 hingga 5 jam lah. Kalau kalau untuk treat ambil pesakit, kalau terlalu ramai pun sama 3 hingga 5 jam. Tak kira siang dengan panas teriknya terpaksa juga berpakaian PPE ya? Ya betul. Oh, panas, hujan pun sama pakai. Okey, selalunya yang kita tengok yang yang tular di media sosial kan, ialah yang masa mula-mula PKP dulu bulan Mac tahun lepas. Kita tengoklah detik-detik sedih pergi ambil orang dekat rumah, ada pesakit dekat rumah dan sebagainya, bawa ke hospital dan sebagainya. Realitinya macam mana Farhin sekarang ni? Kalau kita tengok kes yang paling tinggi setakat ni 2525 kes kan, yang paling tinggi 2000 lebih. Jadi situasi berhadapan dengan benda tu nak kena hadap setiap hari, Farhin, macam mana Farhin perasaan tu? Sebagai sebagai seorang ayah yang ada dua orang anak kecil, bila pick up pesakit ni yang yang anak yang baru satu bulan dua bulan dengan tengah menyusu lagi kan, lepas tu terpaksa kita bawa duduk bawa pergi ke hospital tu, ada jugalah rasa risau, sedih tu kan. Lepas tu dengan ada satu kes tu saya ambil dia suami isteri yang positif tapi mak dia yang tua tu negatif. Okay. So selama ni dia yang jaga mak dia, tapi aduh, bila positif mak dia terpaksa ditinggal mak dia yang tua tu seorang-seorang. Itu lah salah satu benda yang peringatlah yang boleh ingatlah. Aduh, betul lah. Jadi kalau bila kita ni boleh nampak kes-kes ni semua dekat kaca TV, tapi dengan Fatah sendiri boleh melihat dari depan mata sendiri kan. Jadi rasanya masa tu memang kena kuatkan diri kan, macam mana nak handle diorang ni. Cuma orang luar kena sedar, cuma betul? kalau boleh orang luar fikir orang tua dengan kanak-kanak aja yang betul. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat macam adalah dari tweet daripada Fatah sendiri akan cakap tak tahu korang ni semua akan dikurung 14 hari kalau dah dapat berjangkitan tu kan. Jadi sebenarnya mungkin apa cik Fatah boleh kongsikan bersama kita sebenarnya apa prosedur yang mereka lalui dalam masa 14 hari tu? Daripada van tu kan, betul? Pick up dia, lepas tu macam mana agaknya prosedur dia? Ayat kurung tu sebenarnya untuk bagi kasai lah. Sebenarnya diorang ni melalui proses apa ni, kuarantin. Mana diorang kuarantin di di hospital atau pusat kuarantin sekitar Sungai Buloh tu untuk mengelakkan diorang ni daripada bebas lah, keluar daripada bebas dekat tempat awam kan. So diorang akan menjalani rutin biasa dekat wad, cuma diorang ni limit lah aktiviti diorang. Tak boleh makan ada waktu dia, duduk tak ada internet, cuma kan? Bagi orang yang sudah biasa bebas, sudah biasa dengan ni kan, rasa terkurung lah benda tu. Diorang tak boleh bebas, tak boleh gimana, cuma duduk dalam satu waktu je. Jadi itulah yang akan dilalui ya. Lepas tu macam dari segi yalah macam mana agaknya bila berhadapan dengan mereka tu, Fatah sendiri macam mana berhadapan dengan mereka? Rasa macam, yelah bila ada keluarga kan dekat rumah, lepas tu hari-hari berhadapan dengan mereka, rasa macam mana? Hari-hari saya cuma rasa, fikir ini adalah tanggungjawab saya dalam kerja. Tanggungjawab lah betul lah. Kita ni kalau kita dia rasa tanggungjawab dengan kerja kita tu, tak ada benda lain yang dapat mematahkan semangat kita kan, betul kan? Okey, situasi terkini Farhin di pusat kuarantin kita ni, dengar katanya memang penuh sesak dan ada yang terpaksa di kuarantin di rumah sendiri atau bagaimana agaknya? Sebenarnya isu pusat kuarantin penuh ni bukan dalam bidang saya. Cuma saya boleh katakan DG ada umumkan itu ada katil untuk hospital 6,000 lebih dan 22,000 lebih dekat sekitar pusat kuarantin. Okay. Cuma isu penuh ni saya rasa tak ada isu. Cuma dia punya bad management, di mana kita perlu utamakan dahulu mana yang lagi penting lah. Contohnya warga emas, kanak-kanak. Semua pesakit akan dimasukkan ke wad. Cuma pengurusan beg tu kita dahulukan dulu mana yang
lebih penting. Mm-hmm. Okey, jadi kita dapat bayangkanlah keadaannya dalam tu kan. Okey, baik, sebagai seorang frontliner kan, Cik Fatah punya, Cik Farijin punya kan. Okey, sebelum ni tak ada lagi tau. Maksudnya yang kita interview frontliner kat sini, yang kita boleh tahu macam mana rutin dia orang seharian ni. Mungkin kalau pegawai perubatan tu, okey kita tahu. Macam Fatah sendiri macam mana? Mungkin boleh kongsi dengan kita macam mana rutin seharian tu, mula start bekerja. Lepas tu dahlah bekerja pakai PPE, balik tu macam mana, macam orang biasalah, kena basuh baju lah apa sebagainya untuk memastikan keluarga kita tu dalam keadaan yang terlindung. So macam mana? Okey, selepas habis waktu kerjanya, saya akan mandi dulu lah sebelum balik rumah. Sebab saya memang ada isteri dan anak, satu lagi saya ada orang tua saya kat rumah. So saya akan mandi, akan basuh dulu baju saya, baru saya bersihkan dulu badan, baru saya masuk masuk bilik jumpa isteri dan anak saya. Macam mana penerimaan keluarga? Dia tak kata, "Hei, tak payah baliklah." Ada jugalah. Ada kan? Tapi bukan kalau saya nak balik kampung ke, ada yang mengatakan, orang kata tak payah baliklah. Ada isu frontliner pun cakap, kita kena berhadapan dengan isu dulu nak hantar anak pengasuh. Ada yang cakap, tak nak letak sekali dengan anak frontliner. Okay. Yang isu yang kena hadap lah. Betul lah, itu sebenarnya pengorbanan jugalah kan, kan. Dah berjaya melaluinya. Aduh, macam kita tak terasa, yalah, betul seperti juga apa yang dirasa tu lah kan. Saya rasa cakap nak balik kampung pun jadi rasa super salah juga, sebab takut-takut juga dalam keadaan yang sangat membanggakan. Betul. Tapi Farihin, secara jujurnya, ada tak ambil apa-apa suplemen atau apa-apa jenis ubat untuk melindungi diri sebagai salah seorang daripada frontliner kita? Setakat ni saya cuma makan vitamin C yang soluble tu je. Okey. So betul lah yang kita ambil tu. Vitamin C tu memang diperlukan sangat kan? Okey, betul lah. Okey, baik. Tadi Farin kata antara orang kata apa, kekuatan lah untuk berada dalam bidang ni adalah kita rasa benda tu tanggungjawab kan? Okay, selain daripada tu macam mana? Agaknya selain daripada merasakan diri tanggungjawab, melihat dengan keadaan kes kita ni kan, semakin hari semakin meningkat tu. So sebenarnya apa yang orang luar boleh bantu? Selain daripada frontliner sendiri, apa yang orang luar boleh bantu adalah jaga SOP lah. Betul. Keluar apabila perlu saja. Yeah, sebab kita tak tahu siapa, kita tak tahu status kita dengan orang ni, dia ni ada COVID ke tak. Sebab betul, sekarang ni yang siapa yang ada COVID ni, dia tak ada simptom. Kita tak tahu. Bahaya. Tu elakkan bersentuhan lah. Jaga SOP, jaga penjarakan. Betul apa yang hari-hari Digi ulang perkara yang sama. Betul. Okay. Mungkin Zila, secara ringkasnya pesanan Farihin kepada semua rakyat Malaysia yang sedang menonton pagi ini kan, sentiasa mengingatkan mereka tentang SOP dan mencuci tangan sentiasa dan sebagainya. Silakan Farihin. Apa yang nak buat saya pesan kepada warga Malaysia, sama-samalah kita membantu untuk flatten the curve ni. Sama-sama kita jaga SOP, patuhi penjarakan sosial dan kerap mencuci tangan. InsyaAllah. Dah macam DG juga tu ucapan. Dah macam PC. Apa yang ada itu saja sekarang. Kecuali sebelum menunggu ketibaan vaksin lah. Betul. Dan kita sebenarnya sangat berterima kasih kepada Farihin kerana bersama dengan kita. Luangkan juga masa dia untuk kita kan. Sebab ada perkongsian daripada Farihin ni lah boleh membantu kita semua. Especially terutama penonton Assalamualaikum ni, untuk kita rasa sedar diri kita dan kita patut bantu mereka sebenarnya. Kita mungkin tak boleh bantu pesakit-pesakit tu, tetapi kita boleh bantu dengan cara lain. Jaga SOP. Betul. Macam Cik Farihin cakap tadi tu, jaga jarak dan sebagainya. Kena ingat selalu kita belum habis lagi, tapi kita boleh menang, insyaAllah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Farihin. Lepas ni bertugas pukul berapa? Masuk kerja balik lepas ni. Pukul berapa? Pukul 10. Tapi tak apa kalau lambat, tak apa. Kita orang boleh jawab. Sebab kami jawab dan kami sempat juga kalau nak breakfast kali. Sempat. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih selamat berjuang dan insyaAllah mudah-mudahan dapat kita sama-sama ke arah nak jadikan COVID-19 ni sifa. InsyaAllah mudah-mudahan dapatlah kita berjaya kita menempuhnya. Kita jaga kita insyaAllah mudah-mudahan. Dan yang penting sekali kita ingat baliklah. Yalah, walaupun kita dah ucapkan selamat tinggal kepada tahun 2020. Jangan lupa March 2020. Ingat sentiasa waktu itu macam mana kita keluar, macam mana rasa takut kita terhadap COVID-19 ini kan.
Kita keluar hanya bila perlu sahaja. Itu pun salah seorang daripada dalam isteri rumah tu sahaja yang keluar. Betul. Kan? Kita kena buat balik cara macam tu sebab kita belum menang lagi wahai rakyat Malaysia. Kita boleh je hadapi waktu tu kan, dan kita insyaAllah kita sama-sama berjuang. Terima kasih kepada frontliners kita. Nampak sampai tersasar frontliners kita. Terima kasih kepada frontliners. Moga Allah menjaga mereka ni semua supaya mereka boleh menjaga kita dengan baik. InsyaAllah.